saya nggak ingin mengganggu jadwal rekan-rekan media sehingga setelah ini bisa lanjut lagi ya. Jadi pagi ini saya memulai orientasi karena di angkatan darat saya sudah tahu persis setelah melepas jabatan saya, jadi fokus saya adalah ke Markas Besar Angkatan Laut. Saya ingin dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut langsung karena beliau yang paling menguasai Angkatan Laut. Jadi saya ingin mendapat penjelasan langsung dari pimpinan Angkatan Laut tentang semuanya, apalagi tentang tugas-tugas yang menjadi tugas saya. Karena sebagian ada tugas yang sebetulnya di bawah kewenangan dari Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara dan Angkatan Udara. Jadi itu tujuan saya, rekan-rekan. Terima kasih kehadirannya sudah berada di sini.